Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut daftar uang hadiah pebulu tangkis Indonesia dari BWF World Tour Final 2022. Sebelum lanjut ke pembahasannya, sudikan jari tangan kalian untuk mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi bell supaya kalian terus mendapatkan update terbaru seputar dunia badminton. Jika sudah, mari kita bahas. BWF World Tour Final memiliki daya tarik khusus sebagai turnamen sirkuit dengan total hadiah uang terbesar, yaitu 1,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 233 miliar rupiah. Ini bisa dimaklumi mengingat BWF World Tour Final merupakan puncak dari rangkaian turnamen sirkuit elit dalam satu tahun kompetisi. Seperti diketahui, hanya 8 pemain atau pasangan dari setiap sektor yang berlaga pada BWF World Tour Finals. Indonesia tahun ini berhasil mengirimkan skuad yang komplit dari kelima sektor. Tunggal putra dan ganda putra menjadi sektor tersukses bagi Indonesia dengan kelolosan satu wakil pada final BWF World Tour Final 2022. Antoni Sinisuka Ginting dan pasangan Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan harus puas menjadi runner-up setelah tumbang di laga final. Tiga wakil Indonesia lainnya hanya mampu mencapai semifinal, yakni Jonathan Christie, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, dan Rinov Rivaldi dan Pita Haning Tias Mentari. Sementara pasangan ganda putri Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti hanya mampu menempati peringkat 3 di babak penyisihan grup. Dan berikut ini daftar uang hadiah yang diterima oleh pebulu tangkis Indonesia di ajang BWF World Tour Final 2022. Yang pertama, Antoni Sinisuka Ginting. Ginting memperoleh uang sebesar 60.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 935 juta rupiah setelah menjadi runner-up dari sektor tunggal putra. Selanjutnya, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan. Mereka memperoleh uang hadiah sebesar 60.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 935 juta rupiah dari keberhasilan mereka menjadi runner-up di sektor ganda putra. Dari sektor tunggal putra lainnya, Jonathan Christie memperoleh hadiah sebesar 30.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 467 juta rupiah. Kemudian Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Mereka memperoleh uang hadiah sebesar 30.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 467 juta rupiah. Selanjutnya Rinov Rivaldi dan Pita Haning Tias Mentari menerima 30.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 467 juta rupiah. Dari pasangan ganda putri, Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti menerima 19.500 dolar Amerika Serikat atau sekitar 304 juta rupiah. Dan yang terakhir, ada Gregoria Mariska Tunjung yang menerima uang hadiah sebesar 10.500 dolar Amerika Serikat atau sekitar 163 juta rupiah. Itulah tadi daftar uang hadiah yang diterima oleh pebulu tangkis Indonesia di ajang BWF World Tour Final 2022. Jumlah yang sangat fantastis, bukan? Bagaimana menurut kalian? Sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan seputar badminton lainnya. Terima kasih dan wassalam.